bagaimana perasaanmu hari ini? Saya merasa sangat sejam, tapi juga bagaimana perasaan saya? Baik-baik saja. Walaupun dalam perjalanan banyak sekali pemandangan alam yang indah yang bisa dilihat, namun harap diperhatikan juga beberapa bagian jalan terutama yang besar agar tidak terjatuh. Di sini kita bisa menemukan air terjun yang dikelilingi oleh pepohonan di sampingnya. Dan disinilah saya dan teman-teman pergi ke air untuk merasakan alam bersih. Sekarang saya akan wawancara sama anak tersebut bernama Dailin. Apa yang terjadi sama handphone kamu? Oke, terima kasih. Kita sudah menuju ke stop kemudian dan langitnya sangat biru. Hal tersebut sudah susah bisa ditemukan di kota